wasallam la tamsu abwaba salatin, janganlah engkau datang kepada pintu-pintu pemerintah. Emang kenapa? Fa innaka la tusibu syai'an min dunyakum illa asabu min dinika afdala minhu. Karena sesungguhnya engkau tidak akan mendapati sesuatu daripada dunia mereka sedikit pun. Ya, kamu tidak akan memperoleh sesuatu dari dunia mereka. Illa asabu min dinika afdala minhu. Kecuali mereka mendapati daripada agamamu lebih afdal darinya. Ya. Jadi kalau kita umpama ini ya, datang ke pemerintah mau cari dunianya, kita enggak bakal dapat. Justru dia yang dapat ya, agama dari kita. Dan bukan hanya itu aja. Mereka enggak suka sesungguhnya dengan orang umpama ulama yang suka maranin pemerintah. Penguasa. Qala al-Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu an ulama'u umana'u rusuli ma lam yakhalitu sultana wa yudakhilu dunya. Berkata Imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu, ulama itu adalah para pemegang amanah Rasul. Semasa mereka tidak bercampur aduk kepada penguasa dan mereka tidak masuk kepada dunia. Nah, jadi kalau sudah masuk ke penguasa, masuk kepada dunia, bercampur aduk kepada penguasa dan masuk kepada dunia, maka berarti ya bukan lagi ulama. Apa? Fa idza khalatu sultana, maka apabila mereka sudah bercampur aduk kepada penguasa wadah khalu dan mereka masuk ke dunia pada dunia, faqad khanu Allah wa rasulah, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'tanziluhum wahzaruhum, maka jauhi mereka tu ulama yang kayak begitu dan tinggalkan mereka. Ya, jadi kalau ada ulama model kayak begitu, jauhin, tinggalin. Ya, cari ulama yang jauh daripada pemerintah. Waruya telah diriwayatkan, syirarul ulama illadzina ya'tunal umara'a. Seburuk-buruk ulama atau sejahat-jahat ulama, yaitu yang mereka datang kepada pemerintah. Wa khiyarul umara' alladziina ya'tuuna al-ulamaa. Pemerintah yang terpilih adalah pemerintah yang datang kepada ulama, minta fatwa. Ini pemerintah yang paling bagus. Buah fitar jamatnya Ali bin Husain As-Sandali, dan di dalam terjemah Ali bin Husain As-Sundari, anna sultana, bahwasanya raja Malika Syah, ini raja Malika Syah ini Sultan Saljuk sekitar 1072 Masehi ini. Qala, ia berkata kepadanya, lima la taji'u ilayya, kenapa engkau tidak datang kepadaku? Faqala, maka ia berkata, aradtu an takuna min khairil muluki haitsu tazura al ulama. Aradtu, aku ingin an takuna, bahwa engkau itu termasuk min khairil muluki, termasuk sebaik-baik raja. Haitsu tazuru al ulama, sekiranya engkau berziarah kepada ulama. Jadi ketika raja, pemerintah, penguasa berziarah, berkunjung ya, kepada ulama, sowan kepada ulama, minta fatwa kepada ulama, itu adalah pemerintah yang paling bagus. Wala akunu min syira, wala akunu min syarril ulama'i haitsu azurul muluk. Intah. Dan tidaklah aku termasuk ulama yang paling buruk, ulama yang jahat, sekiranya aku berziarah, berkunjung, sowan kepada pemerintah.
Jadi raja nanya kepada ulama, kenapa kamu tidak datang kepada saya, pemerintah? Ente kenapa enggak pernah datang-datang ke sini? Jawabannya ini. Wallahu a'lam bishawab.